Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung menggelar inspeksi mendadak ke pasar tradisional Soreang, Kabupaten Bandung. Sirak pasar dalam rangka mengawasi sejumlah harga bahan kebutuhan pokok masyarakat pada bulan suci Ramadan. Tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung yang terdiri atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta petugas kepolisian Resor Bandung melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional. Pasar Soreang menjadi tempat dilakukannya sidak. Dalam sidak tersebut, tim Satgas Pangan langsung mendatangi jongko-jongko pedagang di pasar yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Poppy Hovifah, sidak dilakukan sebagai upaya memantau keamanan pangan untuk dikonsumsi serta ketersediaan pada bulan Ramadan seperti beras, telur ayam, daging sapi, daging ayam, dan kebutuhan pokok lainnya. Dari hasil sidak tersebut terdapat kenaikan harga yang cukup signifikan, yakni bawang putih dari harga Rp50.000 kini mencapai Rp60.000. Sedangkan bawang merah dari harga Rp35.000 naik hingga Rp40.000. Bahwa harga untuk di Kabupaten Bandung stabil, bahkan beras yang merupakan bahan pokok dari Rp9.000 sekarang turun menjadi Rp8.500. Kita ya turun, hanya kita akan mengkoordinasikan bagaimana caranya agar bawang beras, bawang putih bisa termasuk di harga yang signifikan, mungkin sudah hanya bawang putih saja. Sementara itu harga daging ayam potong sudah mulai merangkak naik sejak 4 hari lalu. Daging ayam potong kini dijual dengan harga Rp36.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong diprediksi akan terus naik hingga menyentuh angka Rp38.000 per kilogram. Tingkat pembeli sendiri berkurang atau? Tingkat pembeli kalau menjelang Ramadan agak kurang. Soalnya nggak ada yang hajat-hajat itu nggak ada. Dari pedagang sendiri menyikapi hal seperti ini sudah biasa atau sudah? Sudah biasa. Tapi alhamdulillah nggak kayak dulu, kalau dulu mah terlalu drastis meningkatnya harganya. Sama alhamdulillah itu stabil. Pembeli mengeluh akan kenaikan harga menjelang Ramadan karena di samping pendapatan mereka yang tidak ada kenaikan atau tetap, sedangkan harga kebutuhan pokok merangkak naik. Yang dirasa udah naik apa aja, Bu? Misalnya daging kan udah naik, bawang terutama bawang putih itu. Bawang putih ya. Kalau bawang merah mah nggak seberapa gitu, masih terjangkau. Sebelumnya bawang putih berapa, Bu? Bawang putih sebelumnya kalau nggak salah mah 24.000. Sekarang berapa, Bu? Cuma 300. Nggak tahu, katanya 70. Dengan dilakukan sidak tersebut, diharapkan pemerintah bisa mengantisipasi kenaikan harga yang dilakukan oleh oknum curang serta kelangkaan pasokan yang sering kali terjadi saat bulan Ramadan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.